Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Nah, ini sekarang gue lagi ada di Bali, tapi bukan huntingnya di Bali. Sini cuman transit, jadi connectingnya pesawatnya ini. Jadi kita pindah pesawat. Huntingnya di mana ya, kalian simak aja terus video ini. Oke, dan hari ini gue hunting bersama dia lagi. Ini ada Marcel. Ada Mbak Anik, ada Mbak Astrid, dan dia lagi juga, ada Mbak Tiaka. Oke, jadi yang pasti kita huntingnya lumayan jauh nih, dan ini semua di sini first flight lagi ya. Ya, kita first flight lagi ya, setelah sekian lama selama pandemi, akhirnya kita hunting yang menggunakan pesawat. Oke, jadi sambil nunggu flight, gue sarapan dulu sambil nunggu. Dan ingat, kalian simak terus video hari ini di mana kita akan hunting, oke? Okay? Diturunkan bagasinya. Buka aja. Oke, dan ini kita akhirnya udah sampai di hotel, dan kali ini gue sekamar sama dia. Faris. Oke, mungkin di video kali ini hotel yang kalian lihat beda dengan di video Sumba gue yang waktu itu. Dan kebetulan gue dapat suggestion ini hotel baru, bintang 4, dan as you can see, roomnya bagus, bersih, rapih. Kategorinya ya bagus lah, standar hotel bintang 4 ya, pada umumnya kayak gitu. Dan sekarang kita mau istirahat dulu setelah perjalanan panjang terbang. Berpindah-pindah pesawat. Kita masih ada waktu sampai jam 4 nanti. Nah, spot kali kita pertama sunset di perbukitan. Nah, bukitnya nanti kalian lihat aja langsung ya. Yang pasti untuk hari ini spotnya, bukitnya belum ada di video gue yang dulu. Gitu loh. Jadi ya, hitungannya bukan spot baru juga sih, cuman gue nya aja baru ke situ. Karena kalau dulu kan ke sini waktunya mepet banget gitu ya. Nah, kali ini makanya tadi gue bilang kita murni explore di timur aja. Oke, gue istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi pas kita mau ciao. Tapi sebelum istirahat kayaknya gue mau makan siang dulu. Let's go. Dendanannya begitu doang. Lah, emang harus gimana? Kirain mau pakai yang melambai-melambai gitu. Keluar, tapi... Iya, kayak mutiara mau buang. Eh, mau ambil air dulu nggak tuh di mobil ada air? Di sana udah ada air belum, Hans? Udah ada? Ada. Oke, dan ini kita udah sampai di lokasinya, as we can see. Di belakang sana ini ada roll sebenarnya, cuman kurang kelihatan aja. Ini namanya Bukit Piara Kuku. Masih di daerah Sumba Timur. Dan di depan sana ada there. Roll. Mantap.
Ini foreground kita. There. Bukit-bukit ini ya. Dan hari ini kita bersama masih rombongan grup anak panti. Fotonya di mana nih Bang? Situ bisa, tuh naik ke atas sana. Ke situ ya. Maaf ya. Ini udah pada lupa kamera kayaknya, pakai handphone aja mendingan. Ngapain Mbak bawa kamera kau gitu, Mbak? Iya nih. Riz, tripod enggak ketukar kan, Riz? Agak dong. Oke, roll-nya masih mentereng. Enggak tahu ya kelihatan enggak nih di kamera video. Pasti ini cetar banget itu roll-nya. Gila. Kita harus maju lagi. Hah? Oke, dan ini kita sudah mulai foto. Dan kompos yang gue ngambil foreground-nya di bukit-bukit yang di bawah ini nih ya. Dan background-nya ya bukit yang di sana. Dan sekarang mataharinya lagi bagus. Bagus banget. And then, untuk setup gue menggunakan filter Ghost Tech ya. Jadi, gain dua-duanya, medium 1.2 dan reverse 0.9 karena mataharinya ini cerah, terang banget gitu loh. Dan untuk settingan kamera menggunakan aperture f8, shutter di 1/2, ISO paling kecil lah di sekitaran 64. Kita test shoot. Oke, langsung balance di kamera. Nah, mungkin gua akan coba main long exposure buat tarik nih awannya. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Oke, guys, sekarang kita ambil yang ini. Ini buat jadi foreground, arahnya ke sana. Kita lupakan arah matahari karena biasnya ke sana. Oke, ini kita masih lanjut proses foto. Masih sama ya, kita foreground-nya di ya bukit-bukit ini, tebing-tebing ini. Kita main layering dan langitnya ya bisa dibilang cukup lumayan bagus gitu loh. Tekstur awannya juga bagus. Ya setidaknya nggak jelek-jelek amat lah. Sebenarnya ini arah yang cakepnya ke arah sana, sebelah kiri bukit-bukitnya. Cuman sekarang lagi bagus di sana warna langitnya, jadi kita ke arah sana. Dan malam ini kita akan coba foto Milky Way di sini. Ya, di sini ada patung-patung banyak, itu bisa kita jadiin foreground. Dan kebetulan arah Milky Way-nya ke sana dan dia melintangnya ke sana. Dan bukit di bawah ini bisa jadi foreground. Itu keren banget pasti. Semoga aja malam ini kita dapat langit yang cerah. Kayaknya sih cerah. Kayaknya cerah. Kayaknya cerah ini. Cerah. Ya. Jadi kita habis ini istirahat. Mungkin sambil makan malam ya, kita bawa nasi kan? Iya. Mantap.
Habis itu kita lanjut foto Milky Way. Jadi kita pulang nggak perlu terlalu malam karena besok kita pagi-pagi bentet harus setengah dua betul, harus ke Watu Parunu itu di daerah Sumba Timur, ya. Timur ya. Banget. Timur bagian timur lagi. Timurnya timur banget. Oke, ya. Kita lanjut lagi moto lagi. Oke, ini kita lagi foto Milky Way, bukan Milky Way sih, Star Trail. Kita foto Star Trail dulu. Ini ngambil sekitaran 40-50 frame lah. Dan langitnya cetar, bintangnya cetar, keren banget. Untuk setup sih, ya saya gini, gue pakai shutter di 30 second, f4.5, ISO di 1600. Dan mode interval, 3 detik intervalnya, pursuitnya itu 3 detik. Dan kita ngambil jumlah tadi ya sekitar 40-50 frame. Nanti hasil kalian bisa lihat aja di ending video. Kenapa gue bisik-bisik? Karena yang lainnya pada diem. Jadi gak enak ngomongnya. Iya. Soalnya kalau berisik nanti kameranya lompat. Oke lah, nanti abis itu kita foto keluarga. Backgroundnya Milky Way, mantap. Ingat. Oke, kita lanjut motor. Oke, and finally nyampe di hotel. Dan sorry tadi pas kita foto Milky Way nggak sempat banyak video karena gelap dan sekalipun ada lampu sangat mengganggu gitu loh, yang moto kasihan jadi bocor-bocor gitu cahayanya. Jadi untuk video kali ini gue selesai dulu sampai di sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silakan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.